kamu yang belum subscribe di bawah, klik tombol subscribe, tombolnya warna merah. Tulisannya subscribe atau berlangganan. Oke guys, nah seperti ini suasana bakso Pak Kumis yang berada di depan gudang garam Kediri guys. Nah seperti ini lokasinya. Di sini lokasinya sangat unik karena banyak hiasan-hiasan atau lukisan-lukisan dinding atau lukisan yang sangat keren guys. Nah di sini juga ada tersedia seperti di Inggris guys, yaitu telepon warna kotak warna merah. Nah di ujung sana itu ada tempat untuk selfie. Nah ini adalah lukisan-lukisan atau ornamen-ornamen yang berada di dalam bakso Pak Kumis guys. Nah seperti ini, jadi di sini ada berbagai macam spot untuk foto guys. Nah nanti terserah kalian mau foto di tempat yang mana, tapi yang penting di sini adalah beli baksonya dulu ya guys, beli bayar dulu baru cari tempat yang enak menurut kalian bersama keluarga maupun bersama pacar kalian. Adalah beberapa lukisan-lukisan yang sangat unik guys. Nah itu ada tulisannya Omi Pak Kumis. Nah di sini saya nyoba ketinggian saya guys. Nah di sini ketinggian saya ternyata 170 kurang guys. Nah, padahal tinggi saya 175 guys. Nah oke, selanjutnya kita lihat view selanjutnya. Oke guys, sampai di sini dulu guys video aku tentang bakso Pak Kumis yang berada di gudang garam Kediri atau di depan gudang garam Kediri guys. Apabila kalian menyukai video saya ini atau terus mendukung video saya ini, klik tombol kotak merah di pojok kanan bawah yang bertuliskan subscribe ya guys, atau share like di grup WA atau sosmed kalian. Terima kasih.